Berharap bagi Anda yang bingung libur akhir pekan mau ngapain. Nah, mungkin Anda bisa menjajal bus wisata Transjakarta untuk menjelajahi kota Jakarta. Biaya liburan juga semakin murah karena bus tingkat tanpa atap ini tidak dipungut biaya alias gratis. Keliling kota Jakarta sekarang makin seru karena ada bus wisata tingkat City Tour. Naiknya dari halte Irti Monas, tapi jangan lupa antri ya. Lagi, nah akhirnya saya bisa masuk juga nih ke dalam. Saya pingin menikmati pemandangan kota Jakarta dari atas sana ya, di bus wisata City Tour. Kayak gimana? Yuk kita langsung aja. Penumpang bus akan dibawa berkeliling melewati gedung DPRD, patung Tugu Tani, Masjid Istiqlal, hingga kembali lagi ke Irti Monas. Pemandangan terbaik dilihat dari tingkat dua bus. Atapnya yang terbuka bikin jarak pandang seolah tanpa batas. Kita ini juga ada gambar patung Tugu Tani. Nah, jadi kita di sini nggak hanya sekedar jalan-jalan ya cuci mata melihat pemandangan, tapi kita juga bisa memperoleh informasi karena di sini sudah ada pemandu yang akan menjelaskan setiap titik dan juga bangunan-bangunan bersejarah di Jakarta. Ini juga ada tamannya juga ya, taman di daerah. Pengalaman naik bus City Tour rupanya sangat berkesan bagi warga. Apalagi tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi ya bikin ketagihan. Karena di samping gratis, terus kita bisa keliling-keliling Jakarta, happy lah. Selain titiknya yang di sini, pernah naik di mana lagi aja, Bu? Ada lah ya, 4 apa 5 gitu. Udah nggak ngitung. Karena kan kebanyakan Transjakarta cuma biasa-biasa aja kan, nggak bentuknya nggak kayak gitu. Saya tertarik karena bentuknya yang kayak gitu, pengen nyobain gimana rasanya naik di atas, bisa ngelihat pemandangan dari atas. Bus wisata Transjakarta bernama Jakarta Explorer saat ini memiliki 4 rute wisata yang berbeda. Ada rute bus wisata 1 melewati Juanda Istiqlal, rute bus wisata 2 melewati Jakarta Baru, rute bus wisata 4 atau Pencakar Langit Jakarta, dan bus wisata 9 melewati Kota Tua dan Pantai Indah Kapuk. Buka setiap hari jam operasionalnya dari pukul 10 pagi hingga 5 sore. Dan kalau Anda ingin menyewanya, ini juga bisa, cukup Anda buka situs www.transjakarta.co.id. Dari Jakarta, Nadira Limar, Selinus Agung melaporkan.